optik melawai. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa tak gentar dengan hasil survei yang menempatkan Kaesang Pangarep teratas untuk Pilgub Jawa Tengah. Senada dengan PDIP, PKB akan mengusung kader sendiri, yakni Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Yusuf Kudori atau Gus Yusuf, yang berdasarkan survei internal menunjukkan tren positif di Pilgub Jateng. Mungkin nggak sih PKB untuk mengusung Kaesang? Sampai hari ini keputusan DPP PKB dari awal mengusung Gus Yusuf sebagai calon gubernur. Tetapi kita kan butuh tambahan kursi, nggak cukup koalisi. Ya, kita sedang berusaha sekuat tenaga agar koalisi cukup. Tapi apakah itu juga jadi pertimbangan nggak sih Gus dengan elektabilitas tinggi atau sebenarnya semua bisa dikejar? Gus Yusuf tinggi sekali. Gus Yusuf tinggi sekali hasil survei kita, bahkan mengalahkan yang lain per hari ini. Hingga kini, peta politik di Pilgub Jawa Tengah masih cair, meskipun telah ada nama-nama yang bermunculan. Namun, partai politik masih mempertimbangkan nama-nama yang muncul dan belum ada satupun yang secara resmi mengusung jagoannya untuk tampil di kontestasi Pilgub Jateng. Tim Liputan, Kompas TV.